Halo teman-teman, masih dengan saya lagi Felix. Dan sudah pasti saya akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya mengenai Donghua Shaolin. Rasanya masih belum bisa move on dengan scene epic kedatangan Tang Ho kemarin ya. Kalian pasti sepakat kalau itu adalah salah satu scene ter the best dari sepanjang episode Shaolin yang sudah kita bahas. Dan yang perlu saya ingatkan lagi, kalian wajib banget nonton secara langsung supaya mendapatkan experience sinematiknya. Karena scene lengkapnya itu jauh lebih epic dari apa yang kita sajikan kemarin. Terus ini yang sering banget ditanyakan, yaitu nontonnya di mana? Tentu aja kalian bisa nonton di WTV ya, aplikasi yang sudah tersedia di Play Store maupun di App Store. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pasca turnamen Akademi Master Roh Elite, Tang Se dan Xiao dibawa oleh Tang Hao ke tempat yang aman. Sementara Bibi Dong yang merasa belum cukup kuat untuk melawannya memutuskan untuk menahan diri dan membiarkan orang-orang Sri Lanka pergi meninggalkan kota Balerog Pelindung. Diperlihatkan rombongan Sri Lanka yang merasa lega bisa segera pergi meninggalkan kota Balerog Pelindung. Entah apa jadinya jika tadi ayah Tang Se tidak muncul. Kini turnamen resmi berakhir, sehingga 7 murid Sri Lanka dinyatakan lulus dari akademi dan mulai sekarang bebas untuk mengambil jalannya masing-masing sesuai dengan apa yang Flander katakan sebelum mereka naik ke final. Dai Mubei bersama Su Ying memutuskan untuk kembali ke kerajaan Xing Luo, mengingat ia telah berhasil mengalahkan sang kakak Dai Wei dalam turnamen kemarin, sehingga kini keluarga kerajaan pasti sudah mau mengakui dan bisa menerimanya. Untuk Ning Rongro sudah jelas kalau ia akan kembali ke Sekte Cahaya Kibau. Sementara Oishiki yang memang sejak lama tertarik dengan Ning Rongrong meminta kepada Ning Fengzi agar dirinya diizinkan masuk ke dalam Sekte Cahaya Kibau. Ning Fengzi pun dengan senang hati menerimanya. Ia mengatakan akan senantiasa menyambut siapapun yang ingin bergabung dengan sektenya. Namun Mang Hojun yang lebih suka kebebasan lebih memilih untuk berkelana di dataran Daoluo terlebih dahulu. Nanti mungkin ia akan kembali ke akademi untuk membantu para gurunya. Sebelum semua berpamitan, Mang Hojun mengusulkan agar dibuat sebuah perjanjian, yaitu kita semua akan berkumpul kembali di Akademi Sri Lanka tepat 5 tahun dari sekarang. Setelah melihat perpisahan yang cukup mengharukan, kita beralih untuk melihat kondisi Tang San dan Xiao yang dibawa oleh Tang Hao. Xiao siuman terlebih dahulu dan langsung menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tang Hao yang telah menyelamatkan mereka. Tang Hao kemudian mengatakan kalau Xiao sangat mirip dengan ibu Tang San, yang mana ibu Tang San dahulu juga merupakan siluman roh yang bermutasi menjadi manusia. Ia juga menjelaskan kalau keberadaan Xiao di sampingnya bisa membahayakan nyawa Tang San. Karena sebagai siluman langka berusia 100.000 tahun, pasti nanti akan banyak master roh kuat yang mengincarnya, yang mungkin bahkan jauh lebih merepotkan dari Bibi Dong. Ia menyarankan agar Xiao kembali saja ke hutan tempat asalnya dan berpisah sementara waktu dengan Tang San. Setidaknya sampai mereka sudah cukup kuat untuk bisa saling melindungi dan melawan kerasnya dunia Daoluo. Tang Hao menegaskan kalau yang ia inginkan hanyalah supaya kisah tragisnya dengan ibu Tang San tidak terulang kembali. Xiao meminta untuk menunggu Tang San sadar terlebih dahulu supaya ia bisa berpamitan secara langsung. Namun Tang Hao tidak sependapat karena menurutnya itu hanya akan membuat perpisahan mereka semakin berat. Sampai akhirnya setelah memberikan ciuman perpisahan, dengan berat hati Xiao pun pergi meninggalkan Tang San untuk kembali ke tempat asalnya, yakni hutan pertarungan bintang. Ketika Tang San siuman, ia sangat gembira karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan ayahnya setelah sekian lama. Ia baru sadar kalau Xiao sedang tidak bersama mereka. Tang Hao melarang Tang San untuk mencarinya lagi karena kini Xiao telah kembali ke tempat asalnya. Ia menjelaskan kalau Tang San sekarang masih belum cukup punya kekuatan untuk bisa menjaga Xiao. Seorang pria sejati juga harus belajar cara merelakan. Suatu hari ketika Tang San sudah memiliki kekuatan untuk bisa melindunginya, barulah waktu yang tepat untuk menemuinya kembali. Mengenai banyak hal termasuk masa lalu dari dirinya, Tang Hao mengatakan kalau masih belum saatnya Tang San mengetahuinya. Tang San masih belum cukup kuat untuk mengetahui semua kebenaran. Maka dari itu, mulai sekarang putranya tersebut akan berlatih di bawah bimbingannya secara langsung. Ia berjanji sampai nanti ketika Tang San sanggup memenuhi permintaannya, ia akan memberitahukan segalanya. Membahas mengenai Xiao, mengapa sebagai siluman roh berusia 100.000 tahun, Xiao tidak begitu kuat? Bukankah harusnya dengan pencapaian selama itu, seekor siluman roh sudah memiliki kekuatan yang setara dengan master roh bergelar Daoluo, bahkan mungkin saja lebih dari itu? Tang Hao pun kemudian menjelaskan alasannya kepada Tang San. Ketika sudah menginjak usia 100.000 tahun, seekor siluman roh dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama tetap hidup dengan wujud aslinya, namun paling lama hanya bisa bertahan selama 1.000 tahun sebelum akhirnya mati. Atau pilihan kedua yaitu bermutasi menjadi wujud manusia, kemudian mulai berlatih lagi dari nol, dan jika dalam wujud manusia bisa berlatih hingga mencapai level ratusan, maka ia akan mendapatkan keabadian. Namun jelas jalan kedua ini sangatlah beresiko,
Karena siluman roh yang bermutasi baru akan mencapai fase dewasa dan benar-benar menjadi manusia asli ketika sudah berada di level 60 ke atas. Kalau sebelum mencapai level itu ia bertemu dengan master roh bergelar Douluo, identitas aslinya pasti akan langsung terungkap sehingga akan menjadi sasaran empuk untuk dibunuh dan diserap cincin rohnya. Pembicaraan pun ditutup dengan Tang Ho yang menyuruh Tang San agar segera beristirahat karena besok ia akan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk mulai menjalankan latihan khusus di bawah bimbingannya. Keesokan harinya dimulailah perjalanan mereka yang sangat panjang. Sementara itu di Sekte Klan Cahaya Kibau, kita diperlihatkan Oishiki yang sedang memasak makanan. Diceritakan saat baru bergabung, Ning Fengzi benar-benar menyambutnya dengan baik dan mengatakan kalau Oishiki adalah master genius yang kelak akan sangat berguna bagi sektenya. Setelah makanan siap, ia pergi ke taman untuk memberikannya kepada sang pujaan hati Ning Rongrong. Di sini dengan raut wajah yang sedih, Ning Rongrong mempertanyakan mengapa Oishiki sangat baik kepadanya. Oishiki pun kembali mengungkapkan bahwa sejak dulu ia memang sudah jatuh hati kepada Ning Rongrong. Mungkin pada awalnya Oishiki adalah tipe orang yang paling cari aman dan hanya ingin hidup tentram. Namun pertemuannya dengan Ning Rongrong benar-benar telah mengubah dirinya. Ia bahkan berkali-kali membahayakan dirinya sendiri dan nyaris berkorban nyawa demi untuk melindungi wanita pujaannya tersebut. Tetapi terlepas dari itu, Oishiki memiliki sebuah kegelisahan. Ia sadar betul kalau dirinya yang biasa-biasa saja tak akan pernah bisa disandingkan dengan Ning Rongrong yang kelak akan menjadi pemimpin bagi klan Cahaya Kibau. Ia juga paham kalau cinta memang tidak harus memiliki. Oleh karena itu dengan berat hati ia berniat untuk pergi dari sekte supaya ia bisa melupakan Ning Rongrong. Ning Rongrong kemudian menyatakan kalau sebenarnya ia juga menyukai Oishiki, tetapi di sisi lain ia tidak bisa melawan aturan sekte. Ia kemudian menjelaskan kalau setiap garis keturunan dari sekte Cahaya Kibau adalah master tipe support, sehingga dalam memilih pasangan diharuskan memilih seorang master tipe penyerang. Tentu sebagai satu-satunya calon penerus dari kepemimpinan sektenya, ia harus mematuhi aturan tersebut. Jadi karena Oishiki bukanlah master tipe penyerang, maka sudah jelas hubungan mereka tidak akan direstui. Namun Oishiki menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Kini setelah mengetahui alasan tersebut, ia pun mulai menentukan tujuan dan membulatkan tekadnya. Maka dari itu ia meminta agar Ning Rongrong bersedia untuk menunggunya maksimal 10 tahun. Jika setelah 10 tahun ia belum kembali, maka Ning Rongrong bebas untuk menikah dengan orang lain. Diperlihatkan Ning Fengzi yang sangat respect dengan keteguhan dan kesungguhan dari Oishiki. Ia pun bersedia untuk memberikan kesempatan kepada pemuda tersebut untuk berjuang demi membuktikan kelayakannya. Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan panjang hampir setengah bulan, Tang San dan ayahnya sudah sampai di tempat tujuan. Sebuah pegunungan dengan air terjun yang berdampingan dengan kehidupan penuh sukacita. Tang Ho menjelaskan bahwa selama 2 tahun ke depan tempat ini akan menjadi rumah serta tempat Tang San berlatih. Sebagai langkah awal, Tang Ho menyuruh Tang San supaya menyerap tulang roh yang ia dapat dari balai roh pelindung. Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya tulang roh tersebut tadinya disiapkan untuk Hulena, karena gadis itu adalah murid langsung dari Bibi Dong yang akan Bibi Dong bimbing menjadi pemimpin suci dari balai roh pelindung selanjutnya. Dalam proses penyerapan tersebut, Tang San dapat melihat kekuatan spiritual yang luar biasa kuat dan mampu merasakan lingkungan sekitar dengan sangat jelas. Proses itu terlihat cukup membebani tubuh Tang San dan karena adanya penyatuan dan adaptasi, proses itu berlangsung hingga 24 jam lamanya. Setelah membuka matanya, ia bisa merasakan kalau tulang roh kebijaksanaan dan kemampuan mata iblis ungunya bersatu dan saling melengkapi satu sama lain. Kini ia bahkan sanggup melihat dengan jelas puncak dari gunung salju sejauh lebih dari 200 meter di balik hutan. Dalam latihan khusus berikutnya, Tang Hao menyuruh Tang San untuk memanjat tebing pada air terjun yang sangat curam dan licin tanpa menggunakan kekuatan roh. Di puncak terdapat aliran air paling kuat yang menjadi media dalam melatih teknik palu acak miliknya. Jika Tang San berhasil bertahan dan menyelesaikan 9981 pukulan tanpa cacat sedikitpun, maka latihan tahap pertama ini akan selesai. Namun 4 hari sudah berlalu semenjak latihan ini dimulai. Jangankan mendaratkan satu pukulan, untuk bisa berdiri dengan stabil di atas tebing air terjun saja Tang San masih benar-benar kesulitan. Sampai setelah mencoba kesekian kali, ia berhasil melihat celah, menemukan cara untuk bisa berdiri dengan stabil dan mulai memukul. Derasnya aliran air terjun divisualisasikan sebagai seekor naga air yang menerjangnya berulang kali.
Tidak terasa 3 bulan telah berlalu dan Tang San sudah berhasil mendaratkan pukulan palunya sebanyak 81 kali. Hal itu membuat Tang Ho sangat terkesan karena dulu ia membutuhkan waktu hingga setengah tahun lamanya. Ia lalu menghampiri putranya tersebut dan memberikan sebuah palu yang terbuat dari kayu untuk melanjutkan latihannya. Palu kayu memiliki beban yang lebih ringan dan bisa mengapung di air. Hal itu jelas membuat Tang San perlu beradaptasi lagi dan menstabilkannya ketika memanjat serta diperlukan tenaga ekstra saat memukul. Titik pukulannya pun harus benar-benar tepat. Jika salah sedikit saja saat memperhitungkan, maka tongkat kayu pegangannya pasti akan mudah sekali patah. Terlihat dari banyaknya tumpukan palu kayu yang patah, Tang San benar-benar berlatih keras siang dan malam hingga menemukan klik antara teknik palu acak dengan teknik rahasia dari sekte Tang yang ternyata bisa dikombinasikan saat menyerang, meningkatkan daya serang dan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kini setelah 2 tahun berlalu, Tang San telah berhasil menyelesaikan latihan teknik palu acaknya dan juga telah mencapai kekuatan roh level 52. Latihan tahap pertama sudah selesai, dan untuk latihan tahap kedua, Tang San akan berlatih cara membangkitkan wujud dari aura membunuh. Aura ini memiliki efek intimidasi yang sangat kuat dan membuat lawan berada dalam tekanan tanpa menyentuhnya. Tang Ho mengatakan kalau Tang San bisa membangkitkan aura membunuh di sebuah tempat yang disebut dengan kota pembantaian. Bicara soal kota pembantaian, di sisi lain Hu Lena yang masih belum terima dengan kekalahannya dari Tang San pergi menemui Bibi Dong untuk memohon agar dirinya diizinkan berlatih di sana. Ia juga ingin pergi tanpa pengawalan dari siapapun. Karena menurutnya jika Master Krisan selalu melindunginya dari bahaya, maka secara tidak langsung potensinya akan lambat berkembang sehingga pasti ia akan semakin tertinggal dari Tang San. Pada awalnya Bibi Dong sempat ragu, karena berlatih di kota pembantaian memiliki resiko yang terlalu besar. Bahkan kabarnya hanya sedikit orang yang bisa kembali dengan selamat setelah menginjakan kakinya di tempat tersebut. Namun setelah melihat tekad dari Hu Lena yang begitu kuat, Bibi Dong pun memberinya izin dan menyuruhnya untuk menyerap sebuah tulang roh kepala terlebih dahulu sebelum berangkat, tentu dengan harapan murid kesayangannya tersebut bisa kembali dengan selamat. Sementara itu, Tang Hao mengatakan kepada Tang San agar sebaiknya mencari cincin roh kelima terlebih dahulu sebelum berangkat ke kota pembantaian. Ia lalu memintanya untuk mengeluarkan kekuatan roh dari rumput biru perak. Namun ketika Tang San sedang berkonsentrasi, ia mendengar suara yang memanggilnya dengan sebutan Kaisar. Lantas ia pun segera berlari ke arah di mana suara tersebut berasal untuk menanyakan mengapa ia dipanggil Kaisar. Dari balik pohon besar muncul sesosok jiwa seorang kakek yang mengaku kalau dirinya adalah siluman roh jenis rumput biru perak yang telah hidup sangat lama. Ia dapat merasakan kalau di dalam tubuh Tang San mengalir darah yang jauh lebih berharga dari rumput biru perak biasa. Menurutnya sudah pasti Tang San merupakan keturunan langsung dari Ratu Rumput Biru Perak dan sekarang resmi dinobatkan sebagai Kaisar Rumput Biru Perak. Meskipun Tang San mencoba menyangkal hal itu dengan mengatakan kalau ia hanyalah manusia biasa yang kebetulan memiliki roh pelindung jenis rumput biru perak. Sang kakek tetap yakin kalau di dalam diri Tang San terdapat darah bangsawan kekaisaran rumput biru perak. Ia menyatakan kalau semua siluman roh rumput biru perak adalah bawahan yang selalu siap melindungi kapanpun. Terakhir, sang kakek bersedia membantu Tang San untuk membangkitkan kekuatan kaisar rumput biru perak miliknya. Di dalam prosesnya, tubuh Tang San diselimuti oleh akar-akar rumput biru perak yang mana di dalam sana ia bisa merasakan kehadiran dari sang ibunda tercinta. Ketika proses telah selesai dan akar rumput biru perak yang menyelimutinya perlahan mulai menyingkir, terlihat Tang San dengan penampilan barunya. Rambut kebiruan yang terurai panjang serta postur tubuh yang lebih tinggi, kekar dan berisi. Selain perubahan pada penampilan fisik, kekuatan roh dari Tang San pun juga telah mengalami peningkatan dengan adanya cincin roh berwarna hitam yang menjadi cincin kelimanya. Sang kakek kemudian menjelaskan kalau cincin tersebut sebenarnya berasal dari tubuh Tang San sendiri yang diperoleh dari hasil kebangkitan Kaisar Rumput Biru Perak dengan tingkat kekuatan yang kurang lebih setara dengan cincin siluman roh berusia 25.000 tahun. Perjalanan lalu kembali dilanjutkan. Namun belum juga jauh berjalan, tiba-tiba Tang Ho kehilangan keseimbangan kemudian jatuh pingsan. Setelah Tang San memeriksanya, ia menyadari kalau luka lama dari ayahnya semakin parah. Luka lama itu Tang Hao dapat pasca pertempuran hebat melawan Balai Roh Pelindung pada 20 tahun yang lalu dan kembali kambuh saat pertarungan terakhirnya di arena turnamen roh melawan Bibi Dong serta para master roh bergelar Daoluo yang lain. Ketika sudah siuman, Tang San mengatakan kalau ia bisa mengobati luka tersebut.
namun Tang Hao menolak dan menyuruh Tang San untuk fokus saja menghadapi latihan berikutnya. Di sepanjang perjalanan, Tang San terus membujuk ayahnya agar bersedia ia obati. Mungkin tak akan sembuh sepenuhnya, tetapi setidaknya biarkan ia mencoba. Sampai terakhir, Tang San berlutut memohon agar ayahnya berjanji kalau mulai sekarang tidak perlu bertarung lagi. Hal ini karena ia sangat khawatir jika luka tersebut akan semakin parah. Bahkan Tang San sampai menodongkan pisau ke dirinya sendiri agar sang ayah mendengarkannya. Sehingga dengan sedikit paksaan dan ancaman itu, Tang Hao pun bersedia untuk berjanji. Perjalanan yang sangat panjang menyusuri gurun pasir, melewati tebing-tebing yang curam, hingga berenang melintasi sungai. Aura gelap yang mencekam mulai terasa sebagai pertanda kalau mereka sudah semakin dekat dengan kota pembantaian. Tang Hao lalu mengajak Tang San untuk masuk ke sebuah restoran, di mana orang-orang di sana terlihat sangat aneh. Diperlihatkan mereka begitu menikmati cairan berwarna merah menyala di dalam gelas yang mereka sebut dengan nama minuman neraka. Seorang pelayan menghampiri mereka berdua untuk mencatat pesanan. Tang Hao memesan dua minuman neraka. Pada awalnya si pelayan meragukan hal itu sampai ketika Tang Hao melepaskan aura membunuh membuat si pelayan ketakutan dan bergegas menyiapkan dua minuman neraka sesuai permintaan dari Tang Hao. Tang San yang masih polos bertanya kepada sang ayah sebenarnya ini minuman apa? Karena dilihat dari tampilannya saja terlihat lebih mirip lelehan lava ketimbang sebuah minuman. Tanpa memberikan penjelasan sepatah kata pun, Tang Hao meminumnya dan sesaat setelahnya ia menyuruh Tang San agar juga segera meminumnya. Setelah mencoba satu tegukan, Tang San langsung bisa merasakan rasa sakit dan penderitaan dari jiwa-jiwa gelap karena memang minuman neraka tersebut dibuat dari pengumpulan roh orang-orang yang telah dikalahkan. Adegan itu sontak membuat Tang San menjadi bahan tertawaan para tamu yang lain. Mereka semua menganggap kalau Tang San adalah anak kecil yang seharusnya tidak berada di tempat seperti ini. Beberapa orang dengan masing-masing senjata tajam menghampirinya, berniat langsung menghabisi Tang San. Akan tetapi dengan mudah Tang San bisa mengelak. Tang Hao lalu menyuruh Tang San agar segera membunuh orang-orang tersebut karena di sini bersikap baik hati kepada musuh sama saja dengan bunuh diri. Ternyata orang-orang ini juga merupakan seorang master roh. Namun jelas terlihat dari cincin rohnya tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan Tang San. Tang Hao kemudian menjelaskan bahwa mulai dari sini Tang San harus bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri dan siap menjatuhkan siapa saja yang berpotensi menjadi ancaman. Inilah bentuk latihan yang harus Tang San lewati kali ini, yaitu menjadi pemenang dari arena neraka di kota pembantaian dan mampu keluar hidup-hidup. Melalui kemampuan dari mata iblis ungunya, Tang San bisa melihat jiwa-jiwa dari orang-orang yang telah ia bunuh terhisap ke dalam bawah tanah. Dan benar saja, ketika ia menghancurkan lantai menggunakan palu Haotian, ia berhasil menemukan jalan untuk memasuki kota pembantaian. Setelah masuk, terlihat kalau ia seakan berada di dimensi yang berbeda. Langit nampak mengerikan dengan warna merah darah. Ia disambut oleh Bibi Dong, namun tentu saja itu hanyalah sebuah ilusi yang tercipta dari kebencian di pikiran Tang San sendiri. Semua kepalsuan visual itu pun dapat ia akhiri dengan tatapan mata iblis ungu yang memang salah satu dari kemampuannya adalah menghapus segala macam jenis ilusi. Ketika baru akan melewati gerbang, seorang penjaga berkuda menghadangnya dan mengatakan jika ingin masuk ke kota pembantaian, Tang San harus bisa mengalahkannya terlebih dahulu. Tanpa banyak bacot, langsung gaslah. Hanya dengan sekali pukulan menggunakan palu Haotian, penjaga itu pun langsung KO. Ia mengaku kalah dari Tang San dan memberi Tang San sebuah benda yang bertuliskan nomor peserta menjadi semacam surat izin untuk masuk ke dalam kota pembantaian. Belum juga jauh berjalan, ia disambut oleh seorang wanita misterius yang mengaku kalau dirinya adalah pembimbing dari para master yang baru datang ke kota pembantaian. Kemudian dijelaskan kalau kota pembantaian didirikan sejak 1000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu pasti siapa pendirinya. Namun berdasarkan legenda, dahulu ada seorang master yang sangat kuat. Setelah menembus level 100, ia datang dan membangun tempat ini. Ia juga menjelaskan bahwa di sini kekuatan roh pelindung bisa digunakan. Namun teknik atau skill dari cincin roh akan ditahan sehingga tidak bisa digunakan. Hukum dan aturan tidak berlaku di sini. Dengan kata lain, tempat ini bisa dikatakan sebagai taman bermain dari kejahatan. Ia juga menegaskan bahwa orang-orang yang sudah masuk ke sini tidak akan pernah bisa keluar lagi. Sebagai contoh, tepat di hadapan mereka ada seorang master roh yang mencoba melarikan diri karena sudah tidak tahan lagi dengan kekejaman dari kota pembantaian. Namun sebelum sempat melewati gerbang, kawanan kelelawar langsung membunuhnya. Namun sebenarnya masih ada satu cara untuk bisa keluar dengan selamat, yaitu dengan menjadi pemenang di arena neraka pembantaian. Mereka kemudian bisa keluar melalui jalur neraka dan akan mendapatkan gelar sebagai dewa pembunuh. Ya, meskipun peluangnya sangat kecil karena dalam 1000 tahun terakhir tercatat hanya ada 8 orang yang sanggup melakukannya.
Tentu saja Tang Sa tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia pun meminta kepada wanita itu untuk mengantarnya menuju arena neraka pembantaian. Dalam perjalanannya tanpa disangka Tang Sa bertemu dengan Hu Lena. Aura pesonanya seakan menghilang karena terselimuti oleh aura membunuh yang semakin pekat. Di sini Hu Lena tentu saja tidak mengenali identitas dari Tang San karena penampilannya yang terlihat jauh berbeda dari Tang San yang dulu pernah ia lawan. Dijelaskan bahwa Hu Lena sudah datang ke kota pembantaian dari setahun yang lalu. Namun prestasinya di arena neraka pembantaian sangatlah mengesankan. Menang sebanyak 16 kali sehingga nilainya masuk ke 100 peringkat teratas. Memasuki arena neraka pembantaian. Sebuah ajang pertarungan dari para master yang sangatlah brutal. Para petarung diperbolehkan menggunakan senjata apapun dan yang kalah akan langsung dibunuh. Jelas totality berbeda dengan arena roh yang dulu pernah Tang San ikuti yang memiliki banyak aturan demi keamanan. Setelah Tang San mendaftarkan dirinya, si wanita pembimbing menjelaskan aturan dalam pertarungan. 10 peserta akan turun ke arena dan melakukan battle royale, sehingga hanya akan ada satu orang pemenang dan orang tersebut berhak menyerap kekuatan roh dari 9 peserta yang telah dikalahkan. Puncaknya jika seorang peserta mampu memenangkan 100 ronde berturut-turut, maka ia akan dinyatakan sebagai pemenang akhir. Sebelum pergi, si wanita menyarankan agar Tang San tidak mempercayai siapapun karena di kota pembantaian tidak ada istilah pertemanan. Di ronde pertama, kesembilan peserta mengeroyok Tang San. Palu Hou Tian yang ia keluarkan sontak membuat Hu Lena sangat terkejut, walaupun ia masih belum menyadari kalau dia adalah Tang San dan beranggapan kalau orang itu hanyalah salah satu anggota dari sekte Hou Tian. Tidak butuh waktu lama, Tang San pun bisa meringkus musuh-musuhnya. Meski sayangnya kita tidak diperlihatkan scene pertarungan tersebut. Pada ronde-ronde berikutnya, Tang San semakin tidak menunjukkan belas kasihan. Tanpa ragu sedikit pun, ia membunuh satu persatu musuhnya. Waktu terus berlalu, pertarungan demi pertarungan telah Tang San lewati hingga mendapatkan total kemenangan sebanyak 67 ronde. Pada suatu momen, Tang San pun juga terlihat kesulitan saat menghadapi Master Roy yang memiliki level cukup tinggi. Ia cukup dibuat terdesak karena musuh terus-menerus menggempurnya dan tidak membiarkan Tang San untuk sempat mengeluarkan Palu Hou Tian. Ditambah lagi dengan adanya zirah baju besi yang musuh kenakan juga sangat kuat sehingga senjata rahasia pun tidak dapat menembusnya. Namun hal itu tidak lantas membuat Tang San mati langkah. Ia mengalirkan kekuatan rohnya ke dalam senjata rahasia untuk meningkatkan daya tekanan dan mendorong lawan agar menjauh. Alhasil, sedikit waktu yang ia curi bisa ia manfaatkan untuk mengeluarkan Palu Hou Tian guna melancarkan serangan balasan. Kini Tang San pun berhasil mencetak rekor baru di arena neraka pembantaian, yang mana tercatat sudah memenangkan 68 ronde berturut-turut hanya dalam waktu 1 tahun. Saking hebatnya, semua orang menjuluki Tang San sebagai Raja Asura. Mereka menyandingkannya dengan peserta lain yang juga sama hebatnya, siapa lagi kalau bukan Hu Lena yang mendapatkan julukan sebagai utusan neraka. Dalam 2 tahun semenjak kedatangannya, tercatat Hu Lena telah berhasil memenangkan 72 ronde. Sementara itu kita diperlihatkan si wanita pembimbing yang menemui tuannya, penguasa dari kota pembantaian yang ia panggil sebagai Raja Pembunuh. Si wanita mengabarkan kalau Tang San sudah berhasil menang sebanyak 68 kali dan hanya menunggu sedikit waktu hingga mencapai 100. Peserta lain yang sama hebatnya adalah Hu Lena. Ia mengusulkan agar dua petarung ini dipertemukan dalam satu arena. Namun Dewa Pembunuh tidak sepaham dan justru mengancam bawahannya tersebut agar berhenti mengaturnya. Kita kembali ke atas arena. Terlihat Tang San yang menyaksikan pertarungan Hu Lena. Setelah membunuh musuh-musuhnya, Hu Lena kemudian menyerap kekuatan roh mereka. Ini pertama kalinya Tang San menyaksikannya secara langsung karena pada setiap pertarungan yang telah ia menangkan, tidak sekalipun ia melakukannya. Selain itu, sebenarnya kekuatan roh yang dapat diserap hanyalah sebagian kecil karena sisanya otomatis akan diserap oleh kota pembantaian itu sendiri. Singkat cerita, tercatat tak sampai 2 tahun Tang San sudah berhasil memenangkan 99 pertarungan. Hanya perlu satu ronde lagi untuk bisa melewati jalur neraka. Sementara itu, terlihat Tang San yang sedang berkultivasi. Ia berusaha keras untuk belajar mengendalikan aura membunuhnya yang telah mulai bangkit agar bisa memenangkan 100 ronde dan menembus jalur neraka. Di tengah latihannya, Hu Lena datang bertamu untuk pertama kalinya. Di sini ia mengajak Tang San agar mau bekerja sama dengannya untuk menaklukkan jalur neraka. Karena jalur neraka adalah tempat yang sangat berbahaya.
namun benefit yang didapat juga sebanding, yaitu kemampuan yang dapat menyerap aura membunuh dan menyatukannya dengan kekuatan roh pelindung. Kemampuan khusus itu disebut domain dewa pembunuh. Pada awalnya Tang San meragukan tawaran tersebut, mengingat di kota pembantaian tidak mengenal hubungan pertemanan apalagi kerjasama. Untuk menanamkan kepercayaan kepada Tang San, Hulena menceritakan mengenai latar belakangnya. Ia mengaku kalau dirinya berasal dari Balai Roh Pelindung, merupakan murid pilihan dari pemimpin suci, dan kedatangannya ke sini semata-mata hanya untuk berlatih karena di masa depan ia akan dinobatkan menjadi pemimpin suci selanjutnya menggantikan Bibi Dong. Setelah dipikir-pikir, kerjasama ini memang cukup menguntungkan sehingga Tang San pun sepakat. Namun ia masih ingin menyembunyikan identitas aslinya. Ia lalu membuka topeng dan mengaku kalau ia bernama Tang Yin. Keesokan harinya Tang San memulai ronde ke-100-nya. Lawan-lawannya kali ini cukup berat, yang mana mereka adalah para master roh yang telah mencapai level 80. Tetapi karena di kota pembantaian tidak bisa menggunakan skill dari cincin roh, jelas membuat Tang San lebih diuntungkan karena ia mampu bertarung tanpa menggunakan skill dari roh pelindungnya. Sementara penggunaan dari Palu Hautian tidak dilarang karena Tang San memang tidak pernah menambahkan cincin roh ke palunya tersebut. Dengan kemenangannya ini, Tang San resmi telah menyelesaikan 100 ronde dan berhak untuk melewati jalur neraka. Sang Raja Pembunuh pun hadir untuk menyampaikan ucapan selamat. Ia kemudian juga memanggil Hulena karena gadis itu juga sudah memenangkan 100 ronde. Raja Pembunuh kemudian memberikan gelar Dewa Pembunuh kepada mereka berdua tanpa harus menaklukkan jalur neraka. Namun Hulena yang menyadari kalau si Raja Pembunuh hanya ingin menghalangi mereka untuk mendapatkan kemampuan domain Dewa Pembunuh, menolaknya dan tetap bersikeras ingin pergi melewati jalur neraka. Dikarenakan memang begitulah aturannya, Raja Pembunuh pun juga tidak bisa menahan mereka berdua, sehingga mau tidak mau ia tetap membukakan pintu menuju jalur neraka. Ketika sudah memasuki jalur neraka, Hulena merasakan ambience yang benar-benar berbeda. Tekanannya begitu kuat, dan di sini ia cukup kesulitan untuk mengendalikan aura membunuhnya. Sepertinya tempat ini menjadi pusat dan sumber kekuatan dari kota pembantaian. Melalui mata iblis ungunya, Tang San dapat melihat kumpulan kekuatan roh hasil hisapan dari orang-orang yang telah dikalahkan. Dengan seutas tali yang digunakan untuk saling mengikat, mereka berdua pun mulai berjalan menyusuri jalur neraka. Belum jauh berjalan, Tang San melihat kerangka manusia yang mungkin mati saat mencoba menaklukkan tempat ini. Tepat di bawah tangannya terdapat goresan darah yang bertuliskan, "Kamu telah mengkhianatiku." Menurut Hulena, kemungkinan orang itu menuliskannya dengan jari sesaat sebelum kematiannya. Dan kelihatannya mereka mati karena saling mengkhianati. Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan segerombolan kelelawar penghisap darah yang datang dan mengelilingi mereka. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba aura membunuh di dalam diri Hulena keluar secara tidak terkendali. Ia pun nyaris membunuh Tang San, untung saja Tang San masih memiliki kemampuan unik yaitu medan rumput biru perak yang bersifat melindungi dan menenangkan emosi. Terlihat berkat itu, perlahan-lahan Hulena bisa kembali mengendalikan dirinya. Kemampuan dari medan rumput biru perak Tang San dapat ketika kaisar rumput biru peraknya telah dibangkitkan. Tidak hanya langsung membuat Hulena sadar, namun juga mampu membatasi kecepatan dari para kelelawar. Masih berupaya menghindari para kelelawar yang mengejar, datang lagi satu kelelawar yang memiliki ukuran jauh lebih besar berkepala tiga. Kesan.
ketika tengah dihadapkan pada situasi yang sulit, Tang San lebih mendahulukan keselamatan dari Hulena ketimbang dirinya sendiri. Pengorbanannya itu membuat Hulena semakin bersimpati kepada pemuda yang ia panggil Tang Yin tersebut. Ia bahkan mengabaikan ucapan dari Bibi Dong yang berpesan untuk tidak peduli kepada siapapun. Keadaan kembali memburuk dengan bangkitnya kelelawar raksasa yang ternyata mampu beregenerasi padahal sebelumnya sudah mereka kalahkan. Tang San pun mulai kembali aktif untuk mencari titik kelemahan musuh. Mata adalah bagian vital yang menjadi targetnya. Namun sayangnya kedua bola mata juga mampu beregenerasi dalam sekejap, sama halnya dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Sampai akhirnya dengan bantuan dari tulang roh kebijaksanaan, ia tahu cara membunuh si kelelawar, yaitu dengan cara menghancurkan ketiga kepalanya di waktu yang bersamaan. Untuk kembali memulihkan tenaga, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak, karena rintangan berikutnya pasti akan jauh lebih sulit. Berniat melanjutkan perjalanan, namun akibat tekanan dan suhu di sekitar yang semakin meningkat membuat Hulena cepat lelah dan kehilangan banyak kekuatan roh. Di waktu yang bersamaan muncul seekor monster berwujud ular naga yang siap menerkam mereka berdua. Tang San segera mengajak Hulena untuk melarikan diri melalui jalur sepanjang tubuh ular naga tersebut. Ketika mencoba melompat ke seberang jembatan yang sebagian sudah hancur, ternyata ular naga tiba-tiba muncul dari bawah, membuka mulutnya lebar-lebar dan siap menelan mereka. Dalam situasi tersebut, lagi-lagi Tang San lebih mengutamakan keselamatan Hulena terlebih dahulu. Meskipun keduanya berhasil selamat, kini mereka tak akan bisa lari lagi karena jalan mereka ditutup oleh asap merah beracun. Menurut penjelasan dari Tang San, berdasarkan ciri-cirinya, makhluk ini termasuk hewan buas primitif yang bernama ular api 10 kepala. 9 bagian yang mengeluarkan sinar merah di tubuhnya adalah gumpalan daging ular yang seharusnya menjadi titik kelemahannya. Sebagai seorang ahli racun, Tang San dapat menahan sementara racun ular dengan pil khusus buatannya yang dikombinasikan dengan semburan arak. Ditambah lagi berkat latihan pukulan palu selama 2 tahun di air terjun, bisa ia gunakan untuk menyibukkan ular tersebut. Terdengar dari komando Tang San, Hulena diperintahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang ke 9 titik kelemahannya. Namun tentu saja hal itu tidak akan mudah karena lapisan kulit dari ular api sangatlah keras sehingga sulit sekali untuk ditembus. Kerjasamanya dengan Hulena sanggup menghancurkan ke 6 titik dari sang ular api. Kini tersisa 3 lagi untuk melumpuhkannya. Namun sang ular api memperkuat pertahanannya, membuat tekanan yang sangat kuat dari tenaga dalam, dan mulai memusatkan kekuatan untuk menciptakan serangan ledakan supermasif. Melompat dan melepaskan teknik palu acak. Sepertinya Tang San ingin mengacaukan persiapan dari jurus makhluk itu sebelum energi yang dipusatkan cukup untuk meledak. Tang Hao yang berada di luar bahkan bisa merasakan dahsyatnya ledakan tersebut. Mengingatkannya pada masa lalu yang mana dulu ia juga hampir gagal melewati jalur neraka saat berhadapan dengan ular api 10 kepala. Setelah berhasil melumpuhkan sang ular api, Tang San segera mengajak Hulena untuk berlari menuju titik terang yang mungkin adalah pintu keluar. Karena jika semakin lama di sini akan sangat sulit mengendalikan aura membunuh. Dan benar saja, setelah beberapa langkah berlari, Hulena merasa kalau dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk menahan aura membunuh yang terus berontak dari dalam dirinya. Jembatan yang mereka pijak mulai hancur, membuat Hulena terperosok jatuh ke dasar jalur neraka. Beruntung Tang San masih sempat menolongnya, meski padahal akan jauh lebih mudah kalau ia pergi begitu saja. Hulena mengatakan kalau ia benar-benar sudah tidak kuat lagi. Ia pun hanya bisa pasrah dengan meminta Tang San agar memukulnya hingga pingsan lalu membawanya bersama keluar dari tempat ini. Kini Tang San pun mulai sadar bahwa hal paling mengerikan dari jalur neraka sebenarnya adalah iblis di dalam hati. Ia bersyukur memiliki teknik medan rumput biru perak dan tulang roh kepala kebijaksanaan yang bisa ia gunakan untuk tetap menjaga kesadarannya. Minuman neraka yang berada di bawah tercipta dari jiwa para master roh yang telah gagal.
Walaupun dikatakan jika meminumnya dapat meningkatkan kekuatan, sebenarnya efek samping yang merugikan jauh lebih besar. Sebelum pergi, ia menjatuhkan salah satu tanaman langkanya, yaitu ciuman darah angsa, yang ia jelaskan dapat meningkatkan racun yang terkandung di minuman neraka tersebut hingga ribuan kali lipat. Setelah memberikan hadiah kecilnya untuk si raja pembunuh, Tang San segera menggendong Hulena untuk segera keluar dari tempat terkutuk tersebut. Namun masalahnya, pintu keluar berjarak 200 meter di atasnya. Tentu rumput biru perak terbatas sepanjang 120 meter belum cukup untuk bisa menjangkaunya. Situasi semakin diperburuk dengan kemunculan kelelawar raksasa berkepala tiga yang harusnya sudah mereka kalahkan. Sepertinya makhluk itu bisa kembali bangkit setelah menyerap kekuatan jiwa di dasar jalur neraka. Setelah cukup mengkalkulasi jarak itu harusnya bisa Tang San jangkau dengan lompatan tulang roh kaki laba-laba, tembakan dari senjata cakar terbang yang disambungkan ke rumput biru perak. Namun Tang San kurang memperhitungkan beban yang bertambah karena ia sedang menggendong Hulena, sehingga usahanya hampir gagal. Untung saja di timing yang tepat ia bisa memanfaatkan tembakan dari mata iblis ungu yang ia pusatkan untuk menciptakan gaya dorong. Alhasil ia pun sukses keluar dan berhasil membangkitkan kekuatan domain dewa pembunuh karena telah berhasil menaklukkan jalur neraka. Setelah siuman, ia mendapati ukiran garis-garis aneh yang ada pada Palu Hautian. Hulena yang sudah lebih dulu siuman menjelaskan kalau mereka kini telah mendapatkan teknik domain dewa pembunuh yang sama. Ia lalu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tang San karena telah banyak membantunya selama melewati jalur neraka. Diperlihatkan jelas perasaan Hulena yang semakin menyukai Tang San. Namun Tang San bersikap cuek dan berniat langsung pergi jika memang sudah tidak ada urusan lagi. Di tengah penyayangannya tersebut, Master Krisan dan Master Hantu tiba-tiba datang berniat untuk menjemputnya. Sementara itu, Tang San kembali bertemu dengan ayahnya dan menceritakan bahwa selama 2 tahun ini ia telah berusaha keras hingga berhasil membangkitkan kekuatan domain dewa pembunuh.